Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Oke, hari ini saya akan memasak pindang tongkol ya. Itu tadi pindang tongkolnya udah saya bersihin, buang kepalanya dan di suwir besar-besar seperti ini goreng. Oke, dan ini pindang sudah matang, angkat. Setelah itu bikin bumbunya, ini ada bawang merah, bawang putih, ada kunyit, cabai merah, cabai rawit, ada kemiri. Beri air secukupnya lalu blender. Setelah itu tumis bumbunya, biarkan airnya menyusut dulu. Beri lengkuas sama serai, ada daun jeruk dan daun salam. Oke, airnya sudah menyusut, lalu beri minyak goreng, ada garam. Masak hingga tanak. Setelah itu masukkan pindangnya. Susul dengan terongnya. Beri air secukupnya. Aduk hingga tercampur rata. Biarkan sampai mendidih. Beri penyedap rasa, ada lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah mendidih, masukkan santannya. Aduk-aduk. Oke, ini terongnya udah layu. Ini masakan enak banget. Meskipun sederhana ini, tapi ngabisin nasi sebakul. Oke, dan ini terakhir ada tomat yang masih hijau sama cabai rawit, masukkan biar tambah seger, gurih, mantap, pedas. Makan satu lauk gini aja udah enak banget. Oke, dan sudah matang, siap dihidangkan untuk keluarga tercinta. Terima kasih telah berkunjung di video saya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.